Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok legenda lagi, yaitu Silver Srailik. Yap, dia merupakan mantan tangan kanan dari Goldie Roger, sang raja bajak laut satu-satunya. Sosoknya sangat terkenal di dunia, baik itu generasi lama maupun generasi bajak laut baru yang seangkatan dengan Luffy. Mereka semua mengenal Srailik. Tapi, seperti yang disebutkannya di Pulau Sabaody, dia sendiri sekarang hanyalah seorang tukang lapis kapal. Dia sudah pensiun lama sebagai seorang bajak laut sejak puluhan tahun yang lalu. Sosok Srailik dikenal karena kekuatannya dan diketahui memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan ketiga jenis haki. Pria yang dijuluki sebagai Sang Raja Kegelapan ini tak bisa diremehkan apalagi dalam hal kemampuan bertarung. Ia sama sekali tak memiliki masalah, bahkan Gap sendiri mengakui butuh banyak pasukan angkatan laut untuk sekedar menangkap Srailik seorang diri. Hal inilah yang menunjukkan betapa kuatnya sosok Srailik. Namun ada satu hal yang menarik yang akan kita bahas lebih detail lagi mengenai julukannya sebagai Sang Raja Kegelapan. Kita masih belum mengetahui apa sebab dan musabab mengapa ia mendapat julukan tersebut. Untuk itu kita akan membahasnya. Namun sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Silver Srailik atau Mei'u Srailik, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Srailik Sang Raja Kegelapan. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya di awal, kita sampai saat ini belum mengetahui apa konteksnya Srailik mendapat julukan Raja Kegelapan. Kemudian, bagaimana dia bisa mendapatkan julukan tersebut? Nah, hal inilah yang munculkan sebuah teori di mana sebenarnya Srailik kemungkinan besar adalah memang benar-benar seorang raja dan Raja Kegelapan sendiri bukan hanya sebuah julukan semata. Oke, biar lebih masuk akal, mari kita flashback sedikit ke masa lalu. Ketika Roger pertama kali bertemu dengan Srailik, dia sempat membicarakan sedikit tentang masa lalunya. Srailik kemudian mengakui bahwa rumahnya terbakar habis dan dia terpaksa harus mencuri kapal tersebut dan tinggal di kapal itu. Dalam seri animenya, ada sebuah petunjuk kecil yang menarik di mana pertemuan pertama Srailik dan Roger sebenarnya bukan terjadi di Lockdown atau wilayah yang pernah disinggahi oleh Luffy. Melihat dari bentuk bangunan dan juga struktur tanah yang ada, kita tahu bahwa Lockdown sendiri merupakan perkotaan dengan jumlah tanah yang lebih sedikit dibandingkan beton yang ada. Namun, ini masih asumsi kami dan bisa saja saat pertemuan pertama mereka, Lockdown masih belum terbangun dengan baik. Baiklah, anggap pertemuan mereka pertama kali tidak terjadi di Lockdown dan Srailik kemungkinan berada di pelabuhan di mana Roger berasal. Di seri manga sendiri, Roger dan Srailik sempat diperlihatkan langsung bertemu dan tanpa basa-basi bertanya tentang nama mereka. Srailik memperkenalkan diri dengan hanya menjawab singkat namanya dan lalu Roger mengatakan bahwa ini merupakan suatu takdir yang baik dalam pertemuan mereka. Dan kemudian Roger bertanya kepada Srailik apakah dia mau menaklukkan dunia bersama-sama? Meskipun Srailik awalnya acuh dan menganggap hal tersebut adalah ide yang bodoh, namun entah mengapa dia bisa tetap yakin kepada Roger. Yap, sampai di sini mungkin ada kaitannya dengan julukan sebagai Raja Kegelapan. Bisa jadi pemerintah dunia tidak senang dengan sosok Srailik yang menolak untuk bergabung dengan pemerintah dunia, sehingga pemerintah dunia memutuskan untuk membakar tempat tinggalnya dan menghancurkannya. Srailik kemudian pergi tanpa membawa apapun, yang ada hanya sebotol minuman sisa dan beberapa buku yang tertinggal. Dalam pikirannya, ia berencana untuk menghabiskan waktunya hanya dengan minum-minum dan bersantai karena tahu bahwa pemerintah dunia sedang mengincar nyawanya. Dan tiba-tiba dia dipertemukan dengan Roger, dan Roger seperti menaruhkan suatu yang gila untuk menaklukkan dunia. Srailik yang awalnya merasa itu adalah hal konyol mungkin berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk mengikuti Roger dan bergabung dengannya. Lagi pula, ia juga sedang diburu oleh pemerintah dunia. Dalam waktu itu, cepat atau lambat dia akan mati. Daripada tidak melakukan apapun sebelum ajal, lebih baik dia bergabung dengan Roger. Mungkin begitu pikiran Srailik. Nah, kami merasa Srailik merupakan keturunan bangsawan di salah satu pulau atau negara yang tidak patuh kepada pemerintah dunia. Hal tersebut juga mungkin akan masuk akal ketika kita kaitkan dengan kemampuannya untuk bisa menguasai ketiga jenis haki. Dimana salah satu alasan seorang manusia bisa mendapatkan Hōsoku Haki adalah yang merupakan keturunan sang penguasa atau pemimpin. Dimana di sini mungkin ayah Srailik adalah tokoh terkenal atau raja yang menguasai suatu wilayah.
Kemudian Raelic sebagai pewaris tahta tak suka berada di bawah kekuasaan pemerintah dunia, atau dia berbuat sesuatu yang membuat pasukan pemerintah dunia murka pada saat itu. Hal itu mungkin akan semakin jelas karena sikap tenangnya Raelic yang tidak merasa sedih atau kecewa sedikit pun setelah penjelasan rumahnya terbakar itu. Sebenarnya jika kita bisa mengaitkan hal ini dengan kejadian Sabu, mungkin akan lebih masuk akal lagi. Sabu kabur sebagai pewaris tahta karena menolak bekerja di bawah pemerintah dunia dan cenderung ingin kebebasan. Meskipun hal itu harus dibayar mahal dengan dihancurkannya Great Terminal, tempat kumuh di wilayah Sabu. Mungkin Raelic juga bernasib sama seperti Sabu, hanya saja Raelic sudah terlihat lebih dewasa dibandingkan Sabu kecil yang kabur dari rumahnya. Raelic terlihat sangat tenang menghadapi masalah tersebut. Meo Raelic sendiri mungkin bukan hanya sekedar julukan, bisa jadi merujuk pada suatu wilayah atau tempat. Ya, ini benar-benar pemikiran yang sangat liar sekali. Tapi jika kita kembali mengaitkan dari sikap Raelic sendiri, ia terlihat tidak cocok dengan julukannya sebagai Sang Kegelapan. Lalu, kemudian apa fakta terbesar yang mendasari julukannya tersebut? Nah, ada dua hal kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Yang pertama adalah, Raelic memang benar adalah Raja Kegelapan sesungguhnya. Kita tahu bahwa tidak banyak julukan Raja di dunia One Piece. Tahu kami, beberapa julukan tersebut adalah Raja Bajak Laut yang dipegang Goldie Roger, Raja Dunia Bawah yang dipegang beberapa orang, dan mungkin Raja Kegelapan yang disematkan pada Raelic. Kalau ada yang kurang bisa dijelaskan, mungkin kami hilaf. Nah, jika benar seperti itu, maka julukan Raja Kegelapan itu memang didapatkan Raelic dari sebuah pencapaian seperti Roger dan beberapa orang di dunia bawah. Tentang mengapa ia mendapat julukan Raja Kegelapan, menurut kami hal itu sama seperti yang dilakukannya seperti Intelligent, atau karena memang ia selalu menyerang lawannya di dalam kegelapan malam di bawah awan diterangi bulan dan juga bintang. Yang kedua adalah, Raelic mendapat julukan tersebut karena ia memang benar seorang raja atau calon raja dari suatu wilayah, sehingga ia diberikan julukan Raja Kegelapan atau Meo dari pemerintah dunia. Namun karena ia sudah terkenal duluan sebagai bajak laut, gelar bangsawan atau calon raja tersebut tidak berarti karena ia sudah terjebak ke dalam dunia bajak laut yang dilihat sebagai dunia yang kejam dan hitam. Maka dari itu, angkatan laut atau pemerintah dunia memberikannya julukan Raelic Sang Raja Kegelapan. Jadi kesimpulannya adalah, kemungkinan julukan Raja Kegelapan tersebut memang benar-benar nyata. Hal tersebut dikarenakan Raelic tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dunia dan lebih memilih bertindak sesuka hatinya. Pertemuannya dengan Roger benar-benar memberikan perubahan besar dalam hidup Raelic. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang alasan mengapa Raelic dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Namun perlu diingat bahwa pembahasan yang kami sebutkan hanya berasal dari teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.